Assalamualaikum guys, jumpa lagi bersama Agus Roy Channel. Pada kesempatan kali ini gue akan berbagi tutorial editing foto ya, yaitu cara menghilangkan background dalam foto. Di sini gue menggunakan aplikasi Pixi Pro ya untuk pengeditannya. Oke, tidak perlu lama-lama, kita langsung cus ke pengeditannya. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi Pixi Pro nya ya guys. Get a picture dan pilih gallery untuk mengambil foto yang ada pada album kita. Oke, di sini gua contohkan untuk gambar yang tadi ya, yang ini aja nih. Di sini kita pilih normal saja guys. Jika sudah di sini, kita pilih adjust ya. Kita cari yang pen mic selection. Oke, ini pen mic selection ya. Nah, maka akan tampil seperti ini ya, guys. Kemudian kalian pilih select dan invert selection. Di sini otomatisnya warna hijau, guys. Kalau misalkan warnanya warna merah, opsinya adalah kalian harus menghapus backgroundnya, maksudnya menghilangkan warna merah pada background itu. Berhubung di sini gua warnanya warna hijau, gua akan hilangkan warna hijaunya pada objek fotonya saja. Oke, pen tadi sudah gua aktifkan untuk pen penghapusnya. Gua akan tandai di sini di bagian objek fotonya. Nantinya itu akan menghilangkan backgroundnya dan kita akan mengambil fotonya saja guys. Ingat ya, jika punya teman-teman warna Pixi Pro nya berubah otomatisnya menjadi merah, maka kalian harus menghapus warna merah pada backgroundnya, bukan pada fotonya. Berhubung di sini warna hijau, jadi gua hilangkan warna hijaunya. Oke, lakukan serapi mungkin ya untuk hasil maksimal di sini. Jika untuk membesarkan seperti tadi, kita zoom in aja atau scale up. Jika ada kesalahan-kesalahan sedikit, kalian tinggal bisa undo di bagian ini ya. Nah. Oke. Pelan-pelan saja di sini. Memang banyak sih aplikasi buat penghapus background, ada juga eraser background. Cuman gua di sini lebih nyaman pakai aplikasi Pixi Pro karena aplikasi eraser yang penghapusan background itu menurut gua masih kurang lengkap sih aplikasinya. Kalau di Pixi Pro ini lumayan lengkap lah. Oke ya, mungkin kurang lebih seperti ini guys. Udah rapi kayaknya ini. Nah, sekarang kita klik tanda hijau ya. Di sini kita pilih max transparent ya, yang paling bawah guys. Nah, maka hasilnya akan seperti ini guys. Oke, sebelum kita save ke gallery, gua kasih gambaran buat opsi yang kedua tadi ya. Maksudnya seperti ini guys. Jika warnanya tampil seperti ini merah ya, yang harus kalian lakukan adalah menghapus tanda merah pada backgroundnya itu, karena jika terbalik maka ya hasilnya akan fatal guys. Ingat, jika hijau maka objek foto yang kalian hapus, dan jika merah maka objek background yang harus kalian hapus yang tanda merahnya ini ya. Ini buat gambaran aja, karena kalau kalian main hasil hapus-hapus aja, udah capek-capek ngapus, kalian akan ngulang dari awal, guys. Sama proses selanjutnya ya, di sini kita pilih max transparent. Oh, sama kan hasilnya?
cuman beda dari triknya aja. Oke, jika sudah seperti ini, kalian checklist untuk menyimpan ke galeri ya. Nah, di sini ada export. Ingat untuk filenya PNG ya. Save gallery. Nah. Maka gambar sudah otomatis masuk ke galeri kita masing-masing ini, guys. Oke, mungkin itu saja. Selamat mencoba. Semoga tutorialnya dapat dimengerti dan semoga bermanfaat untuk project editing foto teman-teman semua. Oke, salam hangat buat kalian semua.